Pemirsa, seni melukis di atas secangkir kopi atau biasa disebut latte art kian banyak peminatnya. Bahkan tidak sedikit orang yang belajar membuat latte art versinya sendiri. Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews siang hari ini. Pemirsa, bagi Anda khususnya pecinta kopi mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah latte art, yakni seni menjadikan kopi dengan menuangkan susu panas ke secangkir espresso dan menciptakan suatu pola ataupun bentuk-bentuk unik. Dan hari ini saya sudah berada di salah satu kafe di Bilangan Jakarta Selatan. Saya akan mengajak Anda semua untuk belajar membuat latte art. Nah, kira-kira saya bisa bikin apa aja ya? Penasaran? Yuk! Sebagai pecinta kopi, saya tertarik dengan kafe yang terkenal dengan latte art-nya yang unik. Halo, Mas. Halo, siang. Mas, saya mau belajar bikin latte art nih, bisa nggak ya? Wah, bisa banget. Oke, ini saya kan masih pemula nih. Kira-kira bisa dijelasin nggak, Mas, untuk bahan dan alatnya yang dibutuhkan apa aja nih? Oke, untuk alat pertama dulu yang dibutuhkan adalah ini, mill jug atau pitcher kita sebutnya. Ini berguna untuk menuang sih susunya. Oke. Terus sama kita butuh cangkir. Ini untuk espressonya ya? Ya, kalau untuk bahannya biasa kita pakai kopi, terus sama susu nantinya. Oke. Gitu. Nanti kita proses brewing sama steaming untuk pembuatan si latte artnya. Seperti itu. Ragam bentuk pola dan gambar unik dapat tergambar dari susu yang dituangkan ke permukaan latte. Bukan susu sembarangan. Susu sebelumnya dipanaskan oleh mesin espresso, sehingga susu cair berubah menjadi microfoam yang mudah dibentuk desain latte art. Proses pembuatan dimulai dari coffee grinding, bulk shoot, steaming milk, hingga pouring milk, atau singkatnya dari proses penggilingan biji kopi hingga penuangan microfoam susu. Saya pun memberanikan diri mencoba belajar membuat latte art. Oke, pemirsa, sekarang saya mau coba untuk bikin latte art sendiri nih didampingi sama Mas ya, Mas ya. Yes, ini dengan tangan kanan, Mas. Tangan kanan, ini tangan kiri. Okay. Handle-nya ke arah dada. Handle-nya ke arah. Ya, pegang seperti ini aja enggak apa-apa. Oh, gini. Oke, okay, habis itu saya ini tua. Oke, tua seperti ini. Oke. Mixing. Oke, tua semua. Angkat. Angkat. Ya, gagal. Oke, Mas, bisa diceritain, Mas, sebetulnya untuk skill yang paling penting ketika kita coba buat jadi orang yang pintar bisa bikin latte art itu apa sih, Mas? Sebenarnya kita harus sering-sering berlatih gitu. Hmm. Berlatih dalam artian kayak kita cari tahu dulu nih gambar yang kita mau buat apa. Biasa kan carinya itu di sosial media gitu kan. Kita cari terus kita praktikan. Okay. Kita praktikan dengan rutin kalau bisa. Cuma kendalanya adalah di tiap barista kalau kita praktikan latte art itu kan ngomongin soal biaya gitu kan, kayak kos susu terus sama kos kopinya gitu. Sebenarnya ada bahan-bahan yang lebih murahnya untuk mereka latihan sendiri, mau di coffee shop mereka, tempat mereka kerja, ataupun di rumah gitu ya. Lihat referensi juga gitu, betul, Mas ya. Betul, cari referensi yang banyak habis itu praktikan. Robby, sang barista sekaligus pengelola kafe, mengaku telah 5 tahun menjadi pecinta kopi. Indonesia, Robby Firlian. Ia juga memenangkan sejumlah penghargaan kompetisi latte art, baik tingkat nasional maupun internasional. Latte artnya sih, jadi banyak gitu, unik juga. Terus ada yang lain lah, variasi yang lain. Apa ya, kesulitannya tuh kayak megang jug sama gelasnya sih. Itu aja sih, Mas. Melalui latte art, makna kopi menjadi lebih luas.